mau apa, mau menentukan diri mereka jadi apa gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua kasih kepercayaan bahwa mereka tuh bisa gitu, dan kita dukung sebisanya aja sih. Sejauh ini saya membuka pendaftaran, siapa saja boleh, siapa saja yang berminat, tertarik, lalu berbakat di bidang musik boleh bergabung dengan kita. Nama saya Yeni, saya orang tua dari Ananda Pelangi Arista Widya. Anak saya megang alat viola. Rudy. Dan Yesi. Orang tua dari Naomi Olivia. Hanya support keinginan anak, ikutin maunya, hobinya, senangnya dia di mana, ya berusaha untuk ngikutin aja, dan support setiap ada kegiatan atau apapun, ya berusaha untuk ada gitu. Ya lebih support dari belakang aja sih, tidak banyak ngasih arahan kayak harus kemana. Jadi kalau dia pingin apa kita support, dia pingin apa kita support, cuma sekedar itu aja sih. Dari sudut pandang ibu, ya sama juga sih. Kalau dari kami berdua emang lebih apa ya, buat kami pendidikan itu emang penting gitu. Cuman karena kita lihat kayak Naomi Olivia nih, dia lebih senang di bidang musik gitu. Jadi memang kita memutuskan untuk dia pendidikannya homeschool. Jadi memang untuk musiknya dia memang bisa lebih fokus. Ya suka diajak, awalnya sih sering diajak-ajak nonton konser-konser. Nah terus kita motivasi gitu karena ngelihat kemauannya dia dan bisa main piano, bisa main viola. Jadi saya suka ya udah itu tuh seperti itu ya, bisa nggak coba gitu. Jadi harus berani mencoba. Jadi ya kalau gagal sih udah suka yang sering ya gagal. Tapi ya coba lagi aja. Kalau dari kami mungkin yang bisa dibilang apa ya, tiap anak itu pasti punya kelebihan masing-masing gitu. Nah kita tuh gak bisa lihat kayak zaman kita dulu kecil kayak oh anak-anak itu harus nilainya 100, harus ranking 1 itu baru bagus gitu. Zaman sekarang tuh kita ngelihat sih gak seperti itu. Jadi kita harus lihat juga anaknya suka apa. Kalau memang anaknya sudah suka baru kita dukung gitu. Bukan kita yang lihat kayak misalnya oh bidang ini bagus ya, lu harus coba deh, kayaknya bagus bisa menghasilkan duit. Nah yang seperti itu kayaknya kita merasa tidak bisa, karena anak sekarang jauh lebih pintar, wawasan mereka jauh lebih gede. Mereka tuh sebenarnya tahu kok mereka tuh mau apa, mau menentukan diri mereka jadi apa gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua, kasih kepercayaan bahwa mereka tuh bisa gitu, dan kita dukung sebisanya aja sih. Ya coba ikutin maunya anak aja, terus kasih masukan yang kita kan nonton anak ya, di mana ada kurangnya ya sebagai pasti kan dikasih tahu
karena kita orang pertama yang untuk mengingatkan dia ketika dia salah, mental dia down juga kan, kita yang harus membangkitkan dia untuk semangat kembali ketika mengalami kegagalan. Pasti ada ya kak, cuman ya itu, kita lah orang pertama yang jadi orang tua untuk mensupport dia, ayo kamu bisa, gagal itu biasa. Jadi sukses itu kan harus diraih dan dijalani. Kalau cuman hanya mimpi tanpa dijalani ya nggak akan tercapai, itu aja sih. Ya itu, balik lagi ya, anak sekarang kan udah pinter-pinter, mereka udah bisa banyak hal gitu ya. Jadi ya kita sebagai orang tua tuh cuma bisa support sama ngawasin gitu, itu aja sih. Iya sama juga sih, aku rasa sih tiap orang tua sebenarnya yang paling kenal anaknya kan orang tuanya sendiri gitu. Jadi kalau bisa komunikasi dengan anak, mereka maunya apa, terus sebagai orang tua kita mendukung aja sih gitu.